sini, Anik, silakan perkenalkan dari mana, kamu lahir di mana, dilahirkan oleh siapa, kamu punya moto hidup, silakan untuk berekspresi di sini, silakan. Dari mana? Ayo, silakan. Dari Yakmit Kartini. Ya. Kamu asli dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Orang tua di Jakarta juga? Di rumah. Oke, silakan. Pakaiin sendiri. Takutnya nanti saya kena, nanti kan punya wudu. Matanya ditutup. Oke, luar biasa sekali. Oke, okay, wait. Ini berapa nih? Berapa nih? Satu. Kok tahu? Ini berapa ini? Enggak tahu. Enggak tahu. Nah, itu jawaban yang pas. Berarti tidak terlihat ya, kan? Oke. Okay. Tugas kamu adalah meraba kelingking. Sebut namanya. Nah, sebut namanya. Ini kelingking siapa? Nah, ini kelingking siapa? Ya. Oke. Oke. Sebelum megang ini, kamu baca doa dulu ya. Oke, okay, siap di sebelah sini. Kelingking. Nggak usah kelingking kaki lagi sakit. Oke. Okay. Kamu raba, terus kamu sebut siapa orangnya. Ya? Oke. Oke, okay, kita maju ke depan. Oke, okay, saya arahkan, maaf ya. Eh, ini panitia jangan ikut. Hah? Dia mau orangnya ikut-ikutan. Oke, okay, ini siapa? Kelingking siapa? Siapa? Ya siapa? Siapa? Hah? Tebak aja siapa? Enggak tahu. Oke, okay, tidak apa-apa. Lewat. Oke. Okay. Jempol. Jangan jempol, kelingking. Siapa? Pakai mic? Andre. Ya, betul. Ini siapa? Feby. Oke, okay, Feby, betul. Ini siapa ini? Ayo. Oke, okay, ini siapa? Eh, siapa? Dia mulai bingung. Tangan siapa itu? Pas. Oke, okay, satu lagi. Ini siapa nih? Siapa? Malik. Hah? Malik. 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 Oke. Okay. Berarti 3 terjawab. Lumayan lah. Oke. Okay. Tapi nama gue sih Malik. Apa-apa. Walaupun Malik kan pernah ngeramun. Ada hadiah ya? Oke, okay, ada. Ini hadiah buat kamu untuk dibawa. Ya, buat mama kamu. Hadiahnya adalah setrika. Oke, okay, selamat. Ini buat mama kamu. Ini bawa saja buat saya, ya. Oke. Okay. Selamat. Anik, silakan ya, untuk kembali lagi bersama teman-temannya. Oke. Okay. Setrikanya boleh dikasih mama atau mau dijual buat main games, boleh, ya. Oke. Okay. Tepuk tangan lagi dong sekali lagi. Luar biasa. Oke. Okay. Temike, rencana ke depan untuk karir seperti apa? Ini mau bikin film lagi apa gimana? Belum ada planning untuk bikin film lagi sih, yang pasti belum. Sekarang mau kerja balik dulu di depan layar lagi. Depan layar ya. Kalau Feby, Feby akan tetap berkarir di entertainment? Kayak saya sih, kayak rencananya insya Allah iya sih. Feby, udah habis. Atau mau jadi ahli hukum sesuai dengan kuliah kamu? Untuk sekarang-sekarang sih masih ya intern juga dijalanin. Nanti hukum juga pengennya sih ngambil hukum bisnis. Jadi bergelutnya nanti ke arah bisnis juga. Ambil jadi ngumpulin duit dulu di entertain, nanti uangnya bisa dipakai buat bisnisnya. Pakai buat bisnis ya kan. Sekolah di hukum juga jadi bisa tahu ya ngelihat kontrak-kontrak, tahu nih pasalnya pasal berapa itu ya. Bang Mali juga pasal-pasal hafal. Bang Mali kalau pasal 106 tahun 2009 itu tentang apa ya? Itu tentang juruhan Tanjung Priok. Pokoknya pada prinsipnya kita usia seperti ini masih tetap berkarya. Ini yang luar biasa dari Bang Mali ya.
Tapi nggak ada mau rencana, ada kan beberapa orang yang pensiun dari dunia lawak, dunia komedi, maunya di belakang layar atau yang lain-lain. Bang Mali ada kepikiran seperti itu? Kalau saya sih hanya pengen melanjutkan kuliah saja. Oh, yang dulu sempat tertunda ya? Iya. Rencana mungkin aku nggak kuliah di Indonesia lagi. Oh, di luar negeri, di mana? Amerika. Wow. Kamu Amerika mana? Di mana itu? Perapatan Tanjung Kanan. Itu dia. Oh, itu Amerika. Perapatan Tanjung, Rin. Kanan. Oh, ke kanan. Keramat Tungga. Itu mah tempatnya si Ikok. Di situ. Ente tahu, berarti sering ke situ kan? Sering dulu. Waktu jual serikaan. Itu juga kalau saya lagi ngelamun di rel. Baru nyampe gitu. Oke, apapun yang terjadi, yang penting tetap berkarya ya, Andre. Betul. Motornya udah beres kayaknya nih. Nah, tuh. Lama banget itu benerin modifikasi motornya. Lama banget nyampe 5 segmen saya nunggunya nih. Saya mau di-track. Bukan adain motor tidur kali ini. Kayaknya sih. Iya, bukannya bengkak-bengkak. Ngantuk banget saya. Ini capek. Iya. Capek juga. Coba, tapi mana? Udah jadi nih motor? Bagus. Ini bisa dipakai kerja juga lah. Jadi pakai kerja bisa. Pakai apa lagi? Iya, pokoknya bisa. Pakai jalan bisa? Bisa. Oke. Bawa sini. Iya, ya. Masukin. Udah jadi, Bang Mali. Udah saya bayarin. Makasih banyak, ya, Le. Sama-sama. Saya mau penting buat kerja. Betul. Tapi ganti ya nanti. Oh iya, pastilah. Sembako lah buat saya. Siap. Ya. Jangan lamun lagi ya di rel ya. Ah, tuh. Ini bisa pakai kerja. Bagus nih. Ini tuh nanti jalannya bagaimana? Iya, jalan mah biasa aja gitu. Ini buat apa? Kan pakai kerja. Masih motong rumput. Emang bener sih. Gak salah. Mesin ini kan motor, ini mesin motor. Belakang ini bagus ini. Eh, Dracula. Yang dimaksud sama aku bukan seperti itu. Salah lagi. Kamu bodoh, jangan dirawatin dong. Maksudnya motor, biasa. Maksudnya motor, berat kerja. Ada ini buat itu rumput. Ini mesinnya harus saya ganti pakai mesin ini, Le. Bagus ini. Iya, lebih bagus ini, lebih bagus. Tapi ini kan buat touring. Kalau ini mah buat rumput. Ini touring, tour gering. Jangan bener lah. Mika, terima kasih sudah hadir di sini. Mika, terima kasih. Bang Mali, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga dari Purwakarta, dari Bogor. Terima kasih dari... Saksikan juga Jenderal Sudirman Cup Indonesian Championship Talapika 2015 hanya di Net. Ya, saksikan terus ini Talkshow setiap Senin sampai Jumat. Ya. Kita berjumpa lagi masih di Ini Talkshow.